Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rani, saya prodi perawatan. Hari ini saya sebagai MC di kegiatan orientasi mahasiswa baru tahun 2020. Sebelum kita mulai acara OMB kita pada hari ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan. Di sini dua pembukaan saya yang pimpin sendiri. Teman-teman yang beragama lain boleh menyesuaikan menurut keyakinannya masing-masing. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Tuhan, terima kasih buat cinta kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pada saat ini. Pada hari ini kami akan memulai kegiatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan keadaan baik. Biarlah semua kegiatan kami pada hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup, haleluya, amin. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan saya bunyikan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars Satya Wacana. Amalkan hikmat Pancasila, Satyana, Satya Wacana, hiduplah garba ilmiah kita, mengabdi Tuhan, gereja dan bangsa, proklamasikan kerajaan surga. Kebenaran pantang mundur maju perkasa bina negara ambalanya amalkan hikmat Pancasila. Satyawacana, Satyawacana, hiduplah garba ilmiah kita, mengabdi Tuhan, gereja dan bangsa, proklamasikan kerajaan surga. Bila keadilan, bila kebenaran, pantang mundur maju perkasa. Bila negara hambalanya, amalkan hikmat Pancasila. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia OMB tahun 2020, yaitu Bapak Pulung Nugroho STP MSI. Kepada Bapak Pulung saya persilakan. Yang terhormat Dekan FKIK UKSB Bapak Dr. Andes David Makagesong MKes, yang terhormat Wakil Dekan Bapak Kristiawan Nugroho MSI,
Yang terhormat Sekretaris Dekan Ibu Rusyana Eva Rayanti MSN. Yang terhormat Kaprodi Ilmu Gizi Ibu Teresia Pratiwi MKes. Kaprodi Ilmu Keperawatan Ibu Desi Eskep MSN. Kaprodi Teknologi Pangan Ibu Karina Bianca Leorisa MSC. Kaprodi PJKR Ibu Angkit Kinase SPD MPD. Ibu Korbit Kemal Ibu Nurse Viano De Vretes Eskep MAN. Dan mahasiswa baru FKIK KSW yang saya banggakan. Puji syukur kami panjatkan Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat kesehatan sampai saat ini dan karunia sehingga kita dapat bertemu dalam acara Fakulti D FKIK UKSW. Perlu kami sampaikan bahwa acara Fakulti D diikuti oleh para mahasiswa di 4 program studi. Acara ini diselenggarakan sebagai pengenalan para pimpinan fakultas dan program studi serta lingkungan kampus FKIK UKSW. Harapan kami dengan acara ini, para mahasiswa dapat memiliki gambaran tentang kehidupan kampus di FKIK UKSW. Adapun yang dimaksud kehidupan kampus meliputi proses belajar mengajar, pemanfaatan fasilitas kampus, mulai laboratorium dan perpustakaan. Dan yang paling penting, tiap mahasiswa dapat belajar mandiri dan berproses sampai lulus menjadi sarjana. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Setelah ini, silakan teman-teman mengikuti orientasi mahasiswa baru secara online. Teman-teman dapat mengikuti kegiatan ini dengan melihat tayangan video yang sudah disiapkan oleh panitia dan pastikan sudah sesuai dengan jadwal yang diberikan. Jika ada pertanyaan, silakan menghubungi fasilitator masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menyaksikan.